manfaat untuk tubuh dan kesehatan nih. Ya, tapi sebelumnya saya ingatkan dulu ya. Jadi ini Ekoenzim ini tidak boleh diminum, ya. Ya, kenapa? Karena dia itu ada dalam proses fermentasi itu menghasilkan metanol, etanol ya. Jadi itu bisa merusak saraf ya, saraf organ tubuh dan saraf di mata gitu loh. Yang awalnya kondisi kakinya ini berkurik ya, tapi setelah menggunakan Ekoenzim bisa menjadi lebih baik kembali ya. Seperti ini alergi-alergi juga kelihatan ya, di atas alergi setelah pakai Ekoenzim ya menjadi berkurang. Nah, ini adalah kalau nggak salah pasien dari Dr. John waktu itu ya. Nah, ini seorang anak yang mana ini ya dengan alergi kulit ya dan gatal. Jadi hanya dengan memakai ini ya dengan memakai pengobatan Ekoenzim ya itu sekitar 2 minggu itu sudah membaik.